Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. I would like to speak Indonesian because a lot of audience is Indonesian. And to make no error in my speech, if there is an error, it depends to the interpreter, not to me. Especially for the deep meaning or the special terminology and also the meaning of the essence of my speech. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, saya mengenal Gus Dur tahun 1979. Dan terus bersama beliau sampai dengan 1999. Jadi 20 tahun penuh saya mendampingi beliau dan menjadi juru bicara pemikiran beliau yang sulit-sulit itu. Dan ketika tahun 1979, beliau baru datang dari luar negeri. Kemudian ketemu di Muktamar NU di Semarang. Saya sudah ketua cabang NU dari Malang. Beliau belum masuk NU. Jadi NU-nya saya lebih dulu dari NU-nya Gus Dur. Nah, mulai itu terus saya bersama beliau sampai 79 ketika beliau jadi presiden. Dan setelah jadi presiden, ada pembagian kerja, beliau yang memimpin politik dan saya yang memimpin Nahdlatul Ulama. Yang saya tahu dari Gus Dur ini berbeda dengan yang lain di dalam membawakan agama. Baik di dalam NU, di dalam umat Islam, di dalam Indonesia, dan di dunia. Beliau lebih mementingkan pendekatan yang filosofis. Jadi makna dari agama itu tidak sekedar teks agama. Yang kedua, pendekatan etis, di mana agama ditampilkan sebagai kesopanan universal. Yang ketiga, beliau membawa agama secara humanis. Sehingga agama harus wujud di dalam sebuah persaudaraan kemanusiaan yang utuh. Nah, ketiga pendekatan ini mengalahkan pendekatan legal formal di dalam agama. Jadi tidak terlalu memikirkan ini halal atau haram, tapi yang sebaiknya untuk manusia seperti apa. Nah, lompatan-lompatan ini, pemikiran ini oleh Gus Dur disampaikan sedikit demi sedikit. Karena harus disampaikan di NU yang sangat konvensional di dalam pemikiran. Nah, beliau selalu berceramah dengan saya dan saya harus menjelaskan lompatan-lompatan ini. Jadi ketika beliau mengajar agama Islam di gereja, itu ribut kiai-kiai, dan yang dimarahi itu saya. Kamu dekat dengan Gus Dur kok enggak ngomong? Masa khutbah di gereja? Oh, gitu.
marah itu semua. Saya tanya magister, Gus, sampean dimarahi sama kiai-kiai? Jawabnya magister, loh, saya di situ mengajar loh, saya enggak jadi murid di situ. Bener juga saya pikir. Akhirnya hal-hal semacam itu yang saya sampaikan ke kiai-kiai. Nah, pendekatan tiga ini menjadikan Gus Dur tidak bertumbuh kepada fikih agama, tapi bertumbuh kepada esensi agama itu. Nah, yang dipegangi tidak pernah lepas adalah teologi. Teologi ini tidak dilepaskan sama sekali oleh Gus Dur. Tapi wujud dari teologi itu harus berupa humanitas, etika, dan filosofi daripada agama-agama. Menurut Gus Dur, agama-agama itu semuanya sama kecuali teologinya. Maka yang sama jangan dibedakan, tapi yang beda tidak usah dipaksakan sama. Sehingga dengan demikian, maka akan terjadi persaudaraan yang sejati, bukan hanya persaudaraan strategis atau persaudaraan politis. Nah, setelah berjalan 79, 5 tahun setelah itu, Gus Dur mulai menerapkan ide-idenya di dalam NU. Ide-idenya di dalam NU ini pada tahun 1984. Saya ketika itu ketua Ansor Jawa Timur yang menjadi ketua panitia muktamar ke-27 itu. Gus Dur ketika itu belum jadi ketua umum PBNU, masih menjadi wakil sekretaris Dewan Syuriah. Nah, ide-idenya Gus Dur adalah satu, bahwa untuk tingkat nasional, NU harus dinasionalkan. Maka harus diterima filsafat Pancasila. Toh Pancasila itu tidak ada hal-hal yang melanggar agama. Agama pun kalau difilosofikan akan terdapat butir Pancasila itu. Yang kedua, Nahdlatul Ulama harus dipisahkan dengan partai politik yang bergerak di politik praktis. Karena pada waktu itu masih menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan. Untuk apa? Supaya kemurnian pemikiran itu tidak dipersempit dengan orang mencari kekuasaan. Yang ketiga, menegaskan NU sebagai civil society yang mengembangkan mabadi khairu ummah, artinya mengembangkan sumber-sumber kekuatan civil society. Misalnya ekonomi, pendidikan, kemudian budaya, dan apa saja yang bermanfaat kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian, tidak boleh ada jarak antara NU dengan negara. Ini satu lompatan luar biasa. Karena ketika itu NU menjadi bagian dari partai, partai ini bukan partai pemerintah, sehingga selalu oposisi. Nah, dengan demikian pemikiran NU tidak bisa dimasukkan di dalam bangsa secara utuh, tetapi hanya terbatas kepada partai politik itu. Nah, ini pemikiran yang disampaikan Gus Dur ini tidak gampang diterima oleh para ulama. Kenapa? Karena ulama masih memerlukan justifikasi legal formal hukum fikih tentang ide-ide ini. Jadi cantolan.
Jadi ulama itu kalau enggak ada dalilnya itu enggak mau gitu. Jadi begini itu harus ada qola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seperti Profesor Nadir tadi lah, qola Rasulullah gitu. Nah, untuk ini ada ulama yang sangat berjasa bagaimana melakukan justifikasi pemikiran Gus Dur itu di dalam konteks legal formal. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember. Nah, salah satu kecerdasan Kiai Ahmad Siddiq adalah bahwa beliau tidak menggunakan referensi negara Islam, tapi referensi Piagam Madinah, Madinah Charter pada waktu tahun kedua Hijrah Rasul, Rasulullah sendiri yang membuat referendum kota Madinah itu. Dan ketika itu referendum kota Madinah tidak berisi bentuk negara, tapi berisi makna dan esensi negara itu. Ini di dalam Mitsaqul Madinah. Isinya antara lain, banyak di situ ada 47 pasal, tapi saya tidak apal, karena memang bukan untuk diapalkan. Jadi bukan peribahasa, jadi tidak usah diapalkan. Yang pertama, persaudaraan di kalangan kaum muslimin sendiri. Jadi problem itu tidak berada pada Islam, tapi berada pada kaum muslimin. Nah, tapi karena kaum muslimin problematik, dianggapnya Islamnya yang problematik. Karena di orang Islam ada Habib Rizik, nah misalnya, maka dikiranya Islam itu semua seperti Habib Rizik. Padahal problem Islam itu tidak pada ajaran. Pada serapan ajaran itu dari umatnya sendiri. Yang kedua, persaudaraan lintas agama. Ini dibakukan oleh Rasulullah. Bagaimana hubungannya dengan Kristen, Katolik, Yahudi, dan agama-agama lokal. Sekalipun di situ ada mereka minoritas. Nah, caranya adalah bahwa untuk urusan ideologi, urusan transendental, masing-masing pada pendiriannya sendiri tidak usah dicampur. Tapi pada pembangunan sosial harus dilakukan bersama-sama. Pembangunan prasarana, pembangunan keamanan, pembangunan gedung-gedung, pembangunan teknologi, itu tidak peduli Islam atau Kristen. Karena menurut penjelasan di Madinah Charter itu, Tuhan memberikan kerahmatan itu untuk semua hambanya, tidak peduli agama apa saja. Misalnya begini, orang Kristen sekolah dokter, ya jadi dokter. Tapi orang NU enggak sekolah dokter, ya jadi dukun. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu kedokteran itu diberikan kepada semuanya. Nah, kalau diberikan oleh Yang Maha Kuasa semuanya, ada apa kita membatasi? Sesuatu yang tidak logis. Nah, tetapi hal-hal yang memang beda, ya biar beda. Jadilah la ilaha illallah, ya sudah itu. Anda menggunakan yang lain, ya monggo. Tetapi dalam konteks civil society, dia membangun bersama-sama. Itu yang
menentukan itu Nabi Muhammad loh, bukan Muhammad belakangan ini. Berarti kan autentik itu. Itu autentik. Nah, kemudian hak-hak sipil diberikan kepada non-muslim penuh. Hak perlindungan, hak kesehatan, hak intelektual, kehormatan, hak warga negaranya. Misalnya kalau bahasa sekarang KTP-nya. Tidak ada masalah. Satu yang tidak boleh adalah merusak tata nilai daripada Islam itu sendiri. Dan untuk hukum diberlakukan sama. Kalau orang non-muslim bersalah di negara itu, maka dia dihukum sama dengan kalau orang muslim berbuat salah. Saya juga heran, kenapa orang Islam gampang membunuh? Karena di negara yang Islam pun membunuh itu dia harus dihukum mati. Seandainya agama itu jalan. Sehingga Rasulullah menyampaikan, semua harus sama di depan hukum, sekalipun anak saya. Sekalipun anak saya melanggar, dia harus dihukum. Nah, ini bedanya dengan di negeri kita. Siapa saja boleh dihukum, kecuali anak saya. Nah, ini ada waktu masih ya? Masih. Takut. Anu. Nah, kemudian jadi tidak ada masalah perbedaan ekonomi, perbedaan hak politik, perbedaan hak budaya. Ini yang diperjuangkan Gus Dur. Dan orang Islam kaget karena sudah terlanjur di Timur Tengah dikotak menurut bentuk negara Islam, bukan esensi daripada Islam. Bahkan di situ ada catatan, banyak nilai-nilai Islami yang berada di negara non-muslim dan banyak nilai-nilai yang tidak Islami berada di negara Islam. Saya kalau ke Jepang, ke Korea, ini ukuran mesti persis. Tidak mungkin memalsu. Timbangan kualitas. Malah di mana itu, di Taiwan itu kalau ada barang ketinggalan di bandara apa, balik mesti, karena mengembalikan itu uang negara. Tidak mengembalikan itu kriminal. Itu negara non-muslim. Barang yang hilang ketemu semua. Nah, di negara muslim seperti Indonesia, barang yang ada hilang semua. Saya ini selingan aja. Saya pernah diberitahu oleh ketua KPK. Pak Kiai, itu di belakang gedung KPK itu ada gudang khusus untuk harta koruptor yang dirampas. Loh, itu loh dikorupsi lagi. Jadi ada korupsi di atas korupsi. Negara ini kira-kira yang melakukan itu Islam apa tidak? Jadi problemnya tidak pada Islam. Tapi sayang selalu saja yang disalahkan Islamnya. Kasihan Islam itu. Nah, kemudian jadi tadi masalah hukum itu semua equal before law. Nah, yang selanjutnya keempat adalah penataan ekonomi. Penataan ekonomi itu yang diatur hanya pemerataan oleh negara. Dan yang kedua, kesempatan dan kualitas rakyat untuk mengambil rezeki itu. Negara berkewajiban untuk membuat pemerataan di dalam sistemnya. Kalau tidak, maka negara itu salah.
Dan negara itu terancam kekacauan. Pemerataan untuk sektor-sektor penting, misalnya soal keamanan, soal agama, soal kemiskinan, dan sebagainya, hak-hak sipil, dan sebagainya itu merata, tapi tidak sama. Kalau hukum tadi kan sama. Sama rata, sama rasa. Ini sama-sama merasakan kalau ekonomi. Tidak mungkin orang yang tambal ban lalu minta rezeki sama dengan pabrik ban, kan tidak mungkin. Kecuali orang stres. Tetapi dia harus punya kesempatan yang sama untuk mencari rezeki. Halal, toyib, toyib itu artinya cocok. Berkah, berkah artinya rezeki itu mengakibatkan keluhuran manusia, bukan mengakibatkan kemerosotan manusia. Ya itu saja, selebihnya mau dikasih nama apa silakan. Tapi pokoknya ini rata. Nah, sekarang yang kita lihat adalah sentralisasi ekonomi, kapitalisasi ekonomi, atau orang tidak boleh berekonomi sama sekali. Sehingga sebetulnya Islam tidak menentukan nama daripada sebuah sistem ekonomi, tapi dia merata atau tidak merata. Yang paling menarik adalah yang kelima, adat, istiadat, budaya, suku, ini dipersilahkan berkembang selama tidak bertentangan dengan ideologi. Jadi tidak benar kalau Islam tidak bisa memasuki daerah budaya. Jadi kita bisa berbudaya apapun, asal dia dalam kerangka ini. Karena ada budaya yang merontokkan martabat manusia. Saya sendiri secara pribadi mungkin berbeda dengan bapak-bapak. Saya seperti LGBT itu saya tidak setuju. Kok laki-laki mau kawin dengan laki-laki, itu mau apa dia? Dia itu mau kawin apa mau olahraga? Nah, ini tentu tidak boleh. Kenapa? Karena ini dianggap menurunkan apa? Martabat itu sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang baik dilarang agama, itu tidak ada. Nah, seperti adat, istiadat, suku, dan sebagainya, semua dipersilahkan berkembang. Jadi di luar yang ditentukan, itu diserahkan kepada budaya. Nah, oleh karenanya, maka di dunia Islam ini ada kebingungan. Seakan-akan orang lain melihat Islam ini kok tidak toleran kepada budaya. Memang yang di Timur Tengah itu hanya menggunakan budaya dari negaranya. Nah, setelah Timur Tengah pindah ke Indonesia, nah budayanya kan beda. Seperti di Arab, itu kalau dipegang kepalanya begini kan sopan saja. Dipegang janggutnya malah itu cinta kasih. Ya, gitu. Tapi kalau diceblek pantatnya marah dia. Karena onderdilnya ada di situ. Satu contoh begitu. Lalu di sini orang menghargai leluhur di Indonesia. Di sana tidak. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kadang-kadang yang membuat radikal dan ekstremis itu adalah perbedaan budaya yang seharusnya diakomodasi menjadi bagian yang diharamkan, kemudian dihadapkan kepada agama, maka terjadilah pengkafiran dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal aslinya tidak begitu. Nah, kemudian nasionalisme juga dibangun, jadi seluruh agama-agama
yang ada di Madinah, kalau Madinah diserang, maka dia harus membela secara bersama-sama. Dan perang di dalam Islam itu ada aturannya. Perang itu hanya kalau diperangi. Kalau tidak, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk perang. Oleh karenanya perang pada zaman Rasulullah itu selalu di dekat Madinah, tidak Mekah. Karena Mekah tempatnya musuhnya Rasulullah. Dan mesti dihadapi di luar kota supaya tidak ada destruksi di dalam kota. Jadi begini ini sudah tertata secara rapi. Jadi ada nasionalisme di situ. Jadi kalau Indonesia merdeka dibela oleh Islam, oleh Kristen, oleh Hindu, itu sudah benar. Dan nasionalisme ini menurut ini Misakul Madinah adalah kecintaan untuk membangun Madinah itu tanpa dia eksklusif terhadap negara yang lain. Karena eksklusif itu tidak mungkin. Dan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan di Saudiin. Nah ini semuanya, kadang-kadang klaim-klaim itu salah. Karena Islam itu datang di Saudi, dikiranya untuk orang Saudi saja. Padahal ini rahmat untuk seluruh alam. Bahkan yang non-muslim juga akan terlindungi ketika Islam itu etis, seperti yang tadi disebutkan oleh Gus Dur, filosofis, kemudian humanis. Dia akan mendapatkan perlindungan dari tegaknya syariat ini. Nah, minoritas selalu dilindungi. Nah ini juga Gus Dur, di mana-mana minoritas. Tapi minoritas ini yang dimaksud orang yang lemah karena jumlahnya sedikit. Tapi di negara yang sentralistik, minoritas menjadi mayoritas di dalam potensi, mayoritas menjadi minoritas di dalam potensi. Ini harus dibedakan. Di Indonesia, ekonomi Indonesia yang 80% dikuasai 2,3% penduduk. Sementara yang 20% dibagi 240 juta penduduk. Ini yang minoritas yang mana? Minoritas dalam jumlah ataukah minoritas dalam potensi? Nah, kalau minoritas dalam potensi, dia harus diratakan itu. Nah, kalau dia minoritas tapi mayoritas di dalam potensi, dia juga tidak boleh mengambil begitu saja seluruh kekuatan resources daripada negara itu. Ini sudah sangat gamblang ini. Dan kelihatannya Gus Dur berangkatnya dari situ, tapi tidak pakai dalil gitu loh ya. Karena Gus Dur itu kan enggak suka pakai dalil itu. Gus sampean kok enggak pernah dalil. Oh, seperti orang Arab saja gitu. Orang Arab itu kalau ngomong-ngomongan tuh dalil aja, Bu. Nah, dikiranya oleh orang Indonesia bahasa Arab itu dapat pahala. Lah ini repotnya. Enggak pernah dalil, karena yang diomongkan itulah dalil. Jadi ketika ini dipindahkan ke ulama-ulama, gitu ya, dipindahkan ke ulama-ulama NU yang begitu itu konvensionalnya, kaget. Tapi kemudian ada ratifikasi dari Kiai Haji Ahmad Siddiq ini. Dan ada apa? Garantornya namanya Kiai Ashad Samsul Arifin. Saya yang tanggung jawab. Kalau ini nanti di hadapan Allah salah, saya yang akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu-gitu masih jalan di NU itu. Kalau di sini diceritakan aneh-aneh saja. Ini masih jalan.
garanter itu. Sudah beritahu seluruh umat. Kalau ini salah, saya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka reda ini semua. Maka satu-satunya organisasi yang menerima Pancasila paling awal adalah NU. Nah, setelah 84 ini berjalan 10 tahun, Gus Dur memimpin NU, mulailah ada tanda-tanda reformasi. Nah, tanda-tanda reformasi ini di Indonesia menarik Gus Dur supaya saya mau jadi presiden, Pak Hasyim. Loh, ngipi kapan mau jadi presiden? Itu betul, saya percaya, boleh. Pokoknya saya ingin jadi presiden dan jadi. Ya Allah, amin, cuma gitu aja. Karena enggak masuk akal saya. Dari mana saya jadi presiden ini? Tapi begitulah yang Maha Kuasa kalau ngatur. Begitu ada konflik antara kanan dan kiri yang keras, maka moderasi Gus Dur ini yang dipakai. Di samping beliau melakukan demokratisasi tanpa mengenal takut. Karena itu perpindahan dari rezim militer ke rezim sipil. Siapa yang berani berada di depan? Om dulu itu sangat takut sama militer dulu, tapi sekarang tak militernya yang takut. Itulah dunia. Dulu itu kalau orang takut zaman Pak Harto itu rumahnya ditulisi keluarga ABRI. Bener enggak? Kalau iya stiker, kalau enggak ada keluarga ABRI ya paling tidak tetangga ABRI. Tetangga jenderal. Tapi demikianlah dunia ini berputar. Sekarang selama 16 tahun posisi militer ini belum dioptimalkan fungsinya. Itu juga masalah nanti di belakang hari. Jadi perlu ada proporsionalisasi potensi-potensi yang ada di sebuah negara. Nah, akhirnya jadi presiden. Nah, setelah jadi presiden, saya itu tanya, Gus, untuk apa bikin partai? Kan tempo hari kita sepakat 84 khitoh keluar dari partai. Sekarang kok mau bikin gimana? Gini Pak Sim, jangan rame-rame. Ini negara ini mau kalah ini. Akan diganti reformasi yang sipil dan itu pilarnya nanti partai. Nah, kalau kita tidak ada di situ, kita tidak terwakili. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan kita? Ya sendiri-sendiri. Yang partai boleh orang NU tapi pakai mindset partai. Yang di NU tetap pakai mindset NU tadi. Benar itu saya bilang gitu. Iya. Nah sekarang gini aja, Gus Dur milih mana? Gini Pak Sim, saya akan mimpin partai karena saya mau jadi presiden. Nah terus saya bagian apa? NU saja sampai ini. Maka akhirnya janjian. Ya sudah, saya tidak akan masuk jadi pengurus PKB. Tapi sampean juga tidak usah masuk jadi pengurus NU. Salaman. Nah, mulai itu karena beliau jadi presiden yang ngerubung kan banyak. Ini sudah ganti orang sudah. Saya sudah lillahi ta'ala aja. Jarang-jarang ketemu sudah. Gitu. Karena kalau ketemu Gus Dur ketika itu sudah tidak ngomong NU, enggak ngomong PKP, ngomong proyek aja di mana-mana. Sebagai mestinya seorang penguasa. Nah, jadi posisi NU ini banyak sekali yang dibangun oleh Gus Dur. Tapi tidak semua. Ketika Gus Dur akan jadi presiden, beliau tidak hanya mempunyai pemikiran,
tapi mempunyai strategi untuk jadi presiden itu. Nah, seorang yang ingin jadi presiden, dia harus mempunyai jaringan internasional yang luar biasa kuatnya. Nah, jaringan internasional itu sebetulnya itu masalah strategis dan masalah taktis, bukan masalah pemikiran. Jadi kalau kemudian ikut yayasan Simon Peres, saya suruh ngantarkan ke Vatikan, enggak tahu berapa kali, udah lupa. Itu semuanya strategi. Nah, anak-anak yang Gus Durian ini enggak bisa membedakan karena enggak bareng. Dikiranya itu juga ajarannya Gus Dur. Nah, hebatnya Gus Durian ini lebih Gus Dur dari Gus Durnya sendiri. Enggak, yang itu mainan aja sama dia, gini, mainan aja. Nah, di samping karena humanitasnya, banyak orang lain yang menulis tentang Gus Dur. Nah, menulis tentang Gus Dur itu ada tulisan biasa, ada tulisan yang bersifat ajaran. Lalu tulisan orang lain itu yang belum tentu cocok dengan pemikiran Gus Dur, dianggap inilah Gus Dur, inilah Islam yang benar. Padahal ditulis oleh orang yang belum mengerti Islam. Nah, ini semua harus dipilah kan gitu. Harus dipilah. Tetapi yang terang, humanitas, filosofis, etis, ini menjadi pijakan Gus Dur melebihi pemikiran legal formal. Misalnya contohnya gini, Pak Sim, orang zakat itu kan maksudnya kan semua biar dapat rezeki lumayan. Ya. Nah kalau semua sudah dapat lumayan, masa perlu zakat lagi? Kan jarang orang berpikir begitu. Nah sekarang ini orang ribut zakat tapi miskin semua. Sehingga waktu ada seminar tentang zakat, yang datang itu penerima zakat semua. Mustahik semua, tidak ada muzakinya. Nah kan lebih baik loncat ke sana daripada kita ribut tentang formulasi. Nah ini benar, kalau ini memang pemikiran Gus Dur. Misalnya politik, politik yang penting kan amanat. Perkara nama, perkara ini, perkara itu kan soal lain. Kenapa misalnya kita rebut dengan orang lain hanya karena format-format? Nah, ini ada beberapa hal yang saya catat tentang Gus Dur ini. Kemudian Gus Dur tahun 99 jadi presiden, tapi kemudian karena Gus Dur mempunyai prinsip, ya seperti di NU tadi itu, mempunyai prinsip yang tidak gampang diterima oleh pemikiran para politisi, maka jadi problem di situ. Nah kalau di NU ini sungkan sama Gus Dur, karena Gus Dur itu cucunya pendiri NU. Bareng di politik, politik ini tidak ada sungkannya sama Gus Dur. Karena ini masalah kekuasaan. Maka terjadilah pemakzulan itu tadi. Nah, di samping ada penjerumusan ya. Sehingga beliau mengeluarkan dekrit. Nah, justru karena dekrit itu lalu jadi alasan untuk jatuh. Nah, sehingga disinilah pentingnya seorang pemimpin itu pada lingkungan. Siapa yang membantunya? Karena jatuh atau martabat pemimpin itu mesti akan bermula dari pembantu dekat. Tidak mungkin orang jauh akan menjerumuskan, kan gak nyampe tangannya. Kan yang dekat-dekat ini. Yang sulit dibedakan marah ngerangkul dan mana meeting. Kalau di Sing Seti kan meeting. Nah, kemudian ganti reformasi. Ganti reformasi itu yang menjadi
problem sekaligus juga prestasi adalah amandemen. Amandemen ini ada dua alternatif ketika itu. Indonesia ini milih mana? Demokrasi apa welfare? Kalau Malaysia, Singapura memilih welfare. Karena dengan kesejahteraan demokrasi akan tumbuh. Indonesia memilih demokrasi. Kenapa? Terlalu lama ditekan itu loh, 30 tahun itu. Kan kepingin dia bebas sebebas bebasnya. Akhirnya memilih demokrasi bukan welfare. Pada proses reformasi ini tadi. Nah, ketika ini dimulai, ternyata arus demokrasi itu melampaui kemampuan pemikiran demokrasi rakyat awam ini. Jadi ada overdosis di situ, sehingga di dalam Undang-Undang Dasar banyak titik-titik yang asalnya menjamin yang asalnya menjamin kemerataan, menjamin kontrol dan sebagainya menjadi hilang. Gampangnya kalau zaman Pak Harto itu ruangan Indonesia terlalu pengap karena semuanya tertutup. Nah, reformasi semuanya dibuka jendela sehingga masuk angin. Angin dari luar yang datang secara komprehensif tidak cukup kuat diterima oleh perkembangan Indonesia yang masih di dalam underdeveloped countries. Nah, disinilah maka di bawah Undang-Undang Dasar yang misalnya pasal 33 tentang ekonomi, tentang ini bocor, banyak yang bocor, maka pada tingkat undang-undang kebocoran itu menjadi meluas. Pada tingkat aturan perundangan yang lebih bawah lagi, dia akan menjadi meluas lagi. Belum lagi kebiasaan penyelenggara negara yang kadang-kadang karena putarannya terlalu pendek, maka dia akan memanfaatkan waktu pendek itu untuk mengembalikan ongkos-ongkos ketika dia mau menjabat atau untuk menjabat kembali. Maka produktivitas ini menjadi milik pengusaha, bukan milik negara. Nah, ini semua problem. Sehingga karena ini sudah berjalan selama 16 tahun, TNI juga belum optimal difungsikan, lebih banyak diberikan kepada polisi, kemudian partai-partai itu rekrutmennya juga tidak ada standarisasi, padahal mereka lah yang mengisi parlemen. Parlemen itu pekerjaannya menguji orang, padahal dia sendiri masuk enggak pakai ujian. Fit and proper test terus kerjaannya, tapi dia sendiri tidak pernah masuk dengan fit and proper test. Proses masuknya cukup dengan manuver-manuver dan sebagainya, bukan pada standarisasi loyalitas, ideologi dan sebagainya. Nah, ini kemudian terjadilah hal-hal seperti sekarang ini. Nah, karena terjadi seperti sekarang ini, banyak yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 supaya UNITE itu bisa dibentuk dalam diversity. Sekarang itu diversity in diversity. Bukan humanity, UNITE of diversity. Jadi bineka-bineka, jika lagi bineka tunggal ika. Padahal yang sulit kan tunggal ikanya ini. Dalam format apa tunggal ika bisa disatukan? Nah, ini problem-problem yang ada pada kita. Dalam kondisi seperti ini, maka ada dua arus besar yang masuk di Indonesia. Arus radikalisme plus terorisme kanan yang berwatak agama
dan masuk liberalisasi, baik liberalisasi pemikiran, liberalisasi agama, liberalisasi hukum, liberalisasi ekonomi, liberalisasi budaya yang masuk secara bersama-sama, dan ini berhadapan-hadapan. Nah, ketika berhadapan-hadapan, maka kemudian silih berganti mencari peluang. Misalnya, sekarang di dunia ini tidak lagi bipolar, tetapi sudah monopolar. Dulu barat dengan timur sendiri-sendiri. Sekarang barat dan timur sama-sama cari rezeki, gitu kira-kira. Gampangnya omongan kan gitu. Jadi dulu timur dan barat sendiri-sendiri mengerek bendera ideologi kapitalisme, komunisme. Sekarang komunisme sak kapitalismenya cari rezeki bersama-sama. Nah, yang menjadi sasaran adalah daerah khatulistiwa yang memang menyimpan energi itu, termasuk di dalamnya Indonesia. Maka antara ideologi liberal dengan ekonomi liberal dengan hukum yang liberal ini masuk secara seragam. Saya akan mengambil contoh bagaimana seorang bisa menguasai di Indonesia 2 juta hektar satu orang tanah. Sementara bapak-bapak yang dari Monas nanti pulang ke Jakarta cari satu kapling tidak ketemu. Untuk rumah saja. Nah, sekarang liberalisasi hukum. Hukum dalam kondisi kekuatan ekonomi yang begitu berat dan kekuatan kekuasaan, maka hukum ketika terhimpit oleh keduanya, maka hukum menjadi tidak jelas eksistensi. Ini sudah kita bisa lihat. Sehingga rakyat ini sulit mencari keadilan, karena untuk keadilan dia harus membayar pengacara. Rakyat mana yang kuat membayar pengacara? Nah, sementara hukum menjadi haknya kaum elit yang berduit, tidak lagi orang-orang terlindungi secara baik. Politik misalnya, sama. Jadi politik itu mestinya ada standarisasi, satu, kompetensi, dua, loyalitas, integritas, dan sebagainya. Ini tidak terjadi. Sehingga arus yang masuk di parlemen itu heterogen. Padahal disitulah yang membuat undang-undang. Sementara presiden dituntut terus untuk begini-begini, padahal kemampuan presiden tidak full seperti dulu pada waktu Undang-Undang Dasar 45. Semua mintanya kan ke presiden, padahal undang-undangnya ada di parlemen. Nanti di sini undang-undang di parlemen masih diuji di MK. Sehingga masalah-masalah sistemik seperti ini menyulitkan. Inilah maka ketika dua kekuatan itu bentur, maka kalau ada pemicu sedikit terjadi sebuah gejolak. Nah, di sini diperlukan selain ketegasan pemimpin adalah kearifan di dalam menjaga Indonesia tetap tidak ke kiri dan ke kanan, tapi kepada Pancasila yang benar-benar Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.